Bosku. Assalamualaikum, salam satu hobi, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda. Dan di video kali ini kita main siang-siang kedatangan sepeda terbaru dari selinya Trail Tabibito Catapul Elite. Ini warnanya sangat acai pisan nih, abu-abu dibalut warna hitam, sangat keren, mewah, glowing juga pastinya ini ya. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa digocorin dulu tombol subrek yang warna merah itu dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tuna Sepeda. Langsung saja kita intip-intip kegacoran frame-nya sama speknya si Tabibito Catapul Elite ini. Bagian frame-nya sangat cakep, lurus, keren. Frame-nya sudah alloy. Etupnya proses, belum ada front block ya, tinggal dibelikan saja. Dan ini nama Tabibito-nya, sudah ada baut buat briket botolan dan kunci lipatannya juga model terenew ya, keren modelnya. Alur kabel masih di luar, belum internal. Forknya keren nih, forknya itu sudah rigid alloy dari Tabibito. Hub rehab sudah alloy quick release, rotornya 6 hole, dan itu clipper brakesetnya masih mekanik, belum hidrolik, sudah ada click magnet juga, keren. Sangat keren. Dan untuk bagian peleknya ini dari Catapul juga sudah alloy double wall, pakai pentilnya yang Presta. Ban dari Kenda, ukurannya ini 21 3/8. 21 3/8 setara dengan 22. Dan ini motif gerigi-geriginya. Untuk set post, eye handle post juga sudah alloy, modelnya keren. Bisa dinaik turunin dari sini ya nih. Tuh, cakep. Bisa di adjust katanya ini, bahasa gaulnya. Grabnya model gagang golok, wis ngengkeng nih. Handle brake sudah alloy. Masih mekanik ya, belum hidrolik. Shifternya 9 speed dari Sunrest. Tuh, sudah ada indikator. Handlebar flat. Sudah alloy dan ini stemnya. Enak, empuk. Brakeset sebelah kiri juga sama, masih mekanik. Sudah alloy handle brake-nya. Dan ini gagang goloknya sudah nempel di sini ya, atau grabnya ya, sudah acai ini si Tabibito terenew ini. Ada keterangan juga nih, quick fall, KF quick fall. Ada lagi smart interlocking join. Sini ada nama Tabibito juga. Saddle-nya ini model MTB. Keren modelnya nih. Pedalnya bisa dilipat meskipun masih atom, sangat lumayan. Set post-nya dari Tabibito juga alloy. Dan ini set clamp-nya yang terbaru. Wih, las-lasannya sangat rapi. Cakep. Sangat cakep. Dan untuk bagian kerengnya ini sudah holotech, bisa dicolok-colok dari Tabibito. Mantep nih kerengnya nih, jadi udah ada covernya ya. Samping kiri, samping kanan, jadi anti porot. Ukuran chainringnya ini kurang lebih 52an ini. Anti porot, sudah holotech, bisa dicolok-colok. Dan sudah mendapatkan gratis chain protector dari Tabibito juga. Rantainya ini dari apakah 206 tulisannya ini. Mungkin ini rantai brand terenew mungkin. Dan yang spesialnya itu adalah dari RD-nya. Tuh, RD-nya ini dari SRAM. SRAM-nya pakai yang X4 ya teman-teman ya. Mantap ini. Ada keterangan aluminium alloy. Sprocketnya ini kurang lebih dari Sunrest, sudah kaset.
9 speed kurang lebih nih 11.34T nih. Iya betul sekali 34T. Half rehab belakang juga sama, sudah alloy quick release, rotor 6 bolt dan itu clipper brakesetnya masih mekanik belum hidrolik. Dan untuk jari-jarinya juga masih stainless steel ya teman-teman ya. Pelek belakang dari catapult juga sudah alloy double wall, pakai pentil Presta yang kecil. Ban dari Kenda, tuh mantap sekali. Sudah ada klik magnet juga, gratis standar samping. Cakep nih. Citril Tabibito catapult nih. Kita untuk saat ini langsung saja, men, mana so men? Kita cek melipatnya. Udah, yang terbaru nih men. Kita kasih tahu cara melipat Tril Tabibito Catapult Elite. Yo men. Yang pertama, stang dulu katanya tuh. Ya betul. Dikunci. Ya betul, handle post. Joknya ya betul sampai mentok ya teman-teman ya, set postnya ini. Habis itu kuncian framenya ya, coba disampingin gini nih. Seperti inilah dia melipatnya si Tril Tabibito Catapult. Ada klik magnet supaya nempel ya. Cuman si Tabibito Catapult ini bagian stangnya masih di luar, belum di dalam ya. Jadi harus ada pengait juga ini. Sekarang kita buka lagi men. Handle post, stang, dilurusin, ajoknya, set postnya, bukan ajoknya, dinaikin lagi. Nah, udah deh, tinggal starter aja ya, teman-teman ya. Standar men, standar. Tril Tabibito Catapult ini yang elit ya, harganya itu Rp5.500.000 dengan 9 speed. Sudah holotech, pakainya SRAM. 5.500 pak. Keren ini pak, grup setnya SRAM. Meskipun belum hidrolik, tapi wis ngengkeng dan gacor ini. Iya pak, bener. Wis ngeng. Kenda bannya pak. Bannya Kenda juga. Hah? Bukan, masih pakai ban dalam. Wih, sambil jualan saya ini nge-reviewnya nih. Dan buat teman-teman yang ingin minangnya, langsung saja merapat ke toko tunas sepeda Cilegon. Tuh. Lokasinya di samping Masjid Agung Cilegon, sebelah rumah sakit Kurnia, pas jalan raya. Sangat strategis. Sangat mudah ditemukan dan dapatkan juga cicilan dari Home Credit Indonesia yang sedang menelpon orangnya itu. Ada promo-promo tertentu, langsung saja merapat ke toko. Dan yang sudah mendukung channel Tunas Sepeda, terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di-like, di-comment, di-share-share juga ke teman-teman yang lain agar teman-temannya tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Salam satu hobi, salam dua pedal. Wassalamualaikum.